Aksi penganiayaan terhadap seorang pria di Jalan Taman Sari 2, Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Korban dianiaya dua orang pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan senjata tumpul. Aparat Polsek Taman Sari, Jakarta Barat yang melakukan olah TKP langsung membentuk tim dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pria menyerang dan menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam dan besi hingga korban terjatuh dan tak berdaya di Jalan Taman Sari 2, Taman Sari, Jakarta Barat. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tak lama korban pun berusaha meninggalkan lokasi dengan luka di kepala serta di beberapa bagian tubuhnya. Aparat Unit Reskrim Taman Sari, Jakarta Barat yang menerima laporan adanya peristiwa penganiayaan ini langsung ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi, petugas menemukan sebuah besi S-shock breaker yang diduga digunakan para pelaku menganiaya korbannya. Ya, di sini kemarin kan kita dapat info kejadian di sini, makanya sekarang kita olah TKP buat nyari alat-alat bukti pendukung lainnya. Ya, moga aja segera dapat lah. Nanti doain aja biar segera terungkap. Hari benar terjadi, Pak. Ayo. Untuk mencari para pelaku, petugas langsung membentuk tim dan melakukan pengejaran serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk rekaman CCTV. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.